dalam 65 kan ceritanya kan saya di waktu itu kan lagi kelentengan ya. Lagi latihan kelentengan itu. Enggak taunya terus saya digedor. Saya setelah saya pulang digedor-gedor. Saya dibawa ke Jepersen itu. Kalau saya ditanya dia enggak percaya gitu, saya dikaplok, dipukul, ditendang. Di kaki saya ini sampai kayak gini. Nah, setelah saya merasakan sakit, kalau saya ditanya dia enggak percaya saya dikaplok, dipukul, dan ditendang, dan di bagainya. Terus saya jawab. Saya menjawabnya gini, Pak. Berhubung saya merasa sakit, saya kalau ditanya, Bapak enggak percaya. Saya dipukul, kan sakit, Pak. Nah, sekarang yang enak. Silahkan Bapak tanya. Dan silahkan Bapak jawab sendiri. Mau ditanya apa dan mau dijawab bagaimana, terserah Bapak. Saya bilang gitu. Pertama kali saya di beteng. Setelah saya di beteng, di Perugunan. Setelah pindah ke Perugunan, di Barowo. Saya bisa menyatakan rawa pening itu. Terus dipindah lagi di Hulu, Semarang. Waktu saya di dalam, itu saya membuat hernet. Kalau lagi nyisir gitu, saya kumpulin. Ya, nyisir saya kumpulin. Saya buat. Itu saya jual, tapi tidak dengan uang. Misalnya ditukar apa kebutuhan saya, misalnya gula, cabai, sayuran, ya sering beras, sering-sering kalau saya membutuhkan pakaian apa yang saya inginkan, itu hasilnya dari dalam. Setelah saya keluar, saya kan ya bingung ya. Rumah sudah enggak punya. Saya tidurnya di emperan tetangga. Saya ya sedapat mungkin, karena saya sendiri itu kepingin hidup. Tapi terutama jiwa raga saya serahkan kepada Tuhan. Nah, dengan adanya itu, jiwa saya itu ya gimana ya, bisa bangun gitulah. Ya apa adanya, pokoknya saya harus hidup. Saya harus hidup, saya harus bisa. Sampai di mana akhir hayat saya. Nama saya Sri Wahyuni dan saya pemintas penyiksaan.